pencinta Fatimah Syahrini Mukena. Lihat deh, lucu ya pouch terbaru atau tas tempat Mukena Fatimah Syahrini. Kita buka ya. Syahrini tampak semakin besar mengembangkan bisnisnya dalam bidang fashion seperti mukena hingga baju-baju. Baru saja fans dibuat ramai kembali memperbincangkan sikap asli Syahrini saat melakukan rapat besar bisnis. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Jarang terjadi, Syahrini memamerkan sikap aslinya saat mengadakan rapat besar dengan para karyawannya. Salah satunya, wanita 39 tahun yang akrab disapa Inces tersebut mempunyai bisnis scarf yang bernama Fatimah Syahrini. Seperti dipantau dari Instagram fans yang juga diikuti Syahrini, @official.sir, diketahui Syahrini belakangan ini mengadakan pertemuan dengan para resellernya. Namun pertemuan itu diadakan secara virtual saja melalui Zoom meeting. Keramahan Inces kala rapat dengan para member Fatimah Syahrini memicu reaksi fanbase-nya yang terkumpul di dalam Instagram @official.sir. Assalamualaikum, halo salam kenal, ucap Syahrini dari unggahan Instagram @official.sir, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Syahrini tampak tak sungkan menyapa para membernya yang berasal dari berbagai kalangan. Tuturnya yang lembut, lirih dan ramah sampai memikat hati para penggemarnya. Tak ayal mereka jadi mendapatkan suntikan semangat yang lebih besar dalam berjualan tentu usai disapa oleh Syahrini. Tak sedikit juga fans dan reseller yang menyebut speechless akhirnya bertemu secara langsung dengan sang artis. Speechless banget akhirnya ketemu secara virtual dengan Princess Syahrini, tulis akun @FatimahSyahrini. Makin semangat jualannya kalau disupport langsung sama Princess Syahrini, imbuhnya. Ditemani oleh sang adik, Ais Syahrini, Inces tampak fokus mengikuti rapat yang digelar secara daring itu. Sebagai bos, Syahrini tampak berhasil jadi idola di hati karyawannya. Senengnya yang disapa Inces ketemu virtual. Alhamdulillah happy ya, semangat jualannya para distributor @FatimahSyahrini. Semoga laris dan berkah, kata akun @official.sir. Sementara itu, mukena yang diproduksi Syahrini memang diketahui sangatlah tak biasa. Assalamualaikum. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.